Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan ini adalah merupakan makam Syuhada Uhud. Kalau kita lihat di depan ini terdapatnya tembok yang mengelilingi makam yang terdapat di tengahnya, di mana di tengah tersebut terdapat tiga kubur, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abu Muttalib, Abdullah bin Al-Jas dan Mus'ab bin Umair, yang semuanya syahid dalam perang Uhud. Selebihnya syuhada Uhud dikebumikan di belakang tembok ini, iaitu di lereng-lereng bukit di kawasan ini, iaitu mereka dimakamkan di tempat mereka syahid. Makam yang pertama, iaitu makam Hamzah bin Abdul Muttalib, adalah salah seorang pahlawan Islam yang paling hebat. Dalam perang Badar, dia telah membunuh ramai bangsawan Quraisy. Salah seorang bangsawan Quraisy yang mempunyai hamba bernama Wahsy dari Habsyah, yang mahir menggunakan lembing. Hindun, isteri Abu Sufyan, menjanjikan kebebasan Wahsy, dan tuannya Jubair bin Mut'im juga menjanjikan sama kerana Hamzah telah membunuh bapa saudara. Bapa saudaranya di Badar. Wahsy berkeliaran di antara para pejuang sehingga dia melihat Hamzah. Dia berkata, "Saya memegang tombak dan mengimbanginya dengan baik. Kemudian saya mengarahkannya. Ia masuk ke dalam perut dan keluar sebelah belakang. Saya menunggu sehingga dia mati. Kemudian saya mengambil lembing dan pergi menunggu di kemah. Saya membunuhnya hanya untuk dibebaskan." Wahsy kemudian menjadi seorang Muslim dan membunuh Musailamah Al-Kazzab yang mengaku sebagai Nabi selepas kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Apabila tentera Islam mundur, wanita Quraisy Hindun dan beberapa tentera Quraisy mencacatkan mayat syuhada Uhud, termasuklah Sayyidina Hamzah. Beliau telah dipotong hidung dan telinganya, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dan Hindun mengunyahnya tetapi tidak dapat menelannya. Rasulullah sangat berduka cita ketika dia melihat jenazah bapa saudaranya yang dikasihi. Apabila berlaku Fathul Makkah, Nabi memberi pengampunan kepada semua penduduknya kecuali 10 orang, termasuk Hindun. Tetapi Hindun kemudiannya menerima Islam. Mayat yang kedua yang terdapat di tempat syuhada ini adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah pemegang bendera Islam ketika orang-orang Islam menghadapi kekalahan dan bertebaran dalam kekeliruan. Dia masih memegang bendera dan berdiri di tempatnya seperti batu. Seorang musuh datang dan memotong tangannya dengan pedang supaya bendera itu jatuh. Dia segera mengambil bendera di tangan yang lain. Musuh kemudian memotong tangan yang lain juga. Dia memegang bendera dengan dadanya dengan bantuan lengannya yang berdarah. Musuh akhirnya menusuk tubuhnya dengan anak panah. Dia jatuh mati dan bersamanya jatuhnya bendera yang tidak dibenarkan jatuh semasa dia hidup. Seorang Muslim lain berlari dan mengambil alih bendera. Pada masa pengumumiannya, dia hanya mempunyai satu helaian kain untuk menutupi badannya. Helaian ini terlalu pendek untuk saiznya. Apabila ditarik untuk menutupi kepala, kaki akan terdedah. Dan apabila ditarik untuk menutupi kepala, kaki, kepala akan menjadi tidak bertudung. Rasulullah bersabda, "Tutuplah kepalanya dengan kain dan kakinya dengan daun rumput azgar." Mayat yang ketiga ataupun kubur yang ketiga, iaitu Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahsy dikenal dengan Mujadda'un fillah, iaitu yang terpotong hujung tubuhnya kerana Allah. Sekitar 65 orang Ansar dan 4 orang Muhajirin syahid, manakala terdapat 22 orang dan maut di kalangan orang musyrik. Nabi memerintahkan para syuhada untuk dikebumikan dalam masih keadaan berlumuran darah. 2 atau 3 orang mati syahid dikebumikan dalam satu kubur. Dan
Dalam beberapa kes, baginda mengarahkan para sahabatnya untuk mengkafankan para syuhada secara berpasangan. Syuhada yang lebih mendalami Al-Quran diturunkan di dalam kubur terlebih dahulu. Nabi berkata, aku akan menjadi saksi pada mereka pada hari kiamat. Itulah makam tiga orang sahabat Nabi, Hamzah binti Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Semoga Allah mencucur rahmat ke atas ruhnya, ruh mereka semua, ruh para sahabat semua. Amin, amin ya rabbal alamin.